Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Dan di video kali ini, Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara agar HP Infinix tidak update aplikasi otomatis. Nah, tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang bergabung di channel yang Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara agar HP Infinix tidak update otomatis. Baik sahabat, untuk cara menonaktifkan update otomatis aplikasi di HP Infinix, langkah pertama kita masuk ke aplikasi Play Store sahabat. Kita tunggu loadingnya, dan jika sudah masuk ke aplikasi Play Store, kemudian kita tap atau kita pilih tanda profil yang ada di atas ini ya guys ya. Jika sudah masuk, kemudian kita scroll ke bawah dan di sini ada setelan ya. Kita masuk ke setelan atau pengaturan. Kemudian jika sudah masuk, di sini ada menu umum preferensi jaringan. Kita pilih ke preferensi jaringan ya guys ya. Nah di sini ada preferensi download aplikasi melalui WiFi saja. Nah kita klik yang ini. Kemudian di sini kita pilih selalu tanyakan ya guys ya, agar aplikasinya tidak update otomatis ya guys ya. Kemudian di sini juga ada menu update otomatis aplikasi nih guys. Kemudian kita pilih, dan kita pilih juga jangan update otomatis aplikasi ya guys ya. Nah jika sudah disetting seperti ini, maka secara otomatis HP Infinix kamu tidak akan update secara otomatis sahabat. Nah caranya cukup mudah sekali kan guys. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Nah sahabat, itu dia cara agar HP Infinix tidak update otomatis. Dan mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih, salam tutorial.